Syedaralun Musabakah Tilawatil Quran ke-34 tingkat Kabupaten Aceh Utara pada Jumat 22 Februari malam dibuka Bupati Aceh Utara Haji Muhammad Taib di Landing, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara. Pembukaan MTQ tersebut berlangsung meriah yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qari Juara Internasional Tengku Takdir Feriza Hasan. Dalam acara pembukaan itu juga dilakukan penyerahan hadiah utama dari Kafilah Muara Batu yang diserahkan camat setempat kepada Bupati Aceh Utara, lalu dilanjutkan dari Bupati kepada Ketua Panitia Tengku Haji M. Idris. Bertempat di Aula Kesbangpol Aceh Utara, cabang Syarhil Quran, yaitu di halaman kantor Pimpin 29 orang ditambah dengan 135 orang ofisial dari 20 kecamatan. Saat pembukaan, Bupati juga menyerahkan bonus Rp295 juta kepada Qari dan Qariah yang meraih juara 1, 2, dan 3 pada MTQ ke-33 tingkat Provinsi Aceh yang berlangsung pada tahun 2017 di Aceh Timur. Bonus itu diserahkan secara simbolis kepada 3 Qari dan Qariah di mimbar utama. Bisa membaca Al-Quran, bayangkan. Di saat kita dijemput oleh malaikat, bayangkan kalau anak kita sebelah kanan membaca ini. Dari Lok Sukun, Jafarudin, Serambi On TV. Permana oleh Allah masih memberikan nikmat iman.